Hai guys, selamat datang ke Ornament Lab Channel. Nama aku Taufik dan hari ni aku nak unpack TCG Pokemon di mana aku ada Blister Patching Rain kat sini. Dan ini aku beli sebab dua sebab kat sini. Sebab satunya ialah kad Snorlax yang holo, sangat cool. And then lagi satu, dia ada coin Rayquaza di mana aku memang sukakan Rayquaza daripada dulu. So, jom kita unpack. Let's go! So, Amir ada tanya aku apa yang aku aim daripada card Pokemon kali ni. Aku cakap untuk macam better style, aku nak dapatkan Tyranita tau. Tyranita full art yang alternate art tu, aku suka gila. And then, untuk Shilin Ray ni, aku tak target lagi apa-apa sebab aku rasa macam agak susah sikit lah kalau nak target-target ni. Aku rasa macam takut hampa kan. Tu pun kalau macam better style pun nasib baik sebab aku dapat a Shifu hari tu. So, kita ada 3 pack kat sini, di mana kita ada Ice Rider Calyrex dan Moltres. So, aku nak buka Ice Rider Calyrex dulu lah. Let's go! So, untuk Ice Rider Calyrex ni, ada Aegon. Alamak, terbalik sekejap. Cat pun nak guys. 1, 2, 3, 4. So, kita ada Fire Energy, kita ada Heatran, kita ada Expedition Uniform, kita ada Melanie Trainer Card, kita ada Aaron, kita ada Beedzel, kita ada Lapras. Wow, lawanya aku suka dia punya artwork. Ada siapa ni tadi? Baru je lalu tadi. Siapa ni? And kita ada Bounsweet, kita ada Venipit, kita ada Reverse Holo Greedent, dan kita ada Cobalion Holographic Rare. Wow, first time aku dapat Cobalion ni. So, kalau ikutkan yang kat Jepun, aku ada dia punya geng Keldeo. Yang last time pun aku dapat juga Keldeo yang dalam tin apa hari tu tak ingat lah. Tu je. Jom kita pergi ke next punya pack. So, video ni tak panjang kot aku rasa sebab dia lah 3 pack je. So guys, mungkin next aku akan buka lagi sebab aku tengah tunggu sebenarnya pack daripada Korea. Aku beli lagi kotak Chilling Rain yang version Korea punya. Kenapa Korea? Sebab dia murah. So sebab tu lah antara reason aku beli. So at least kalau kata dapat full pun, aku just enjoy dia punya collection je. Aku tak aim target sangat dari segi price ke apa sangat. Tapi kalau dapat, kira nasib kan. So, 1, 2, 3, 4 kat depan. Fire Energy lagi. Second Fire Energy terdapat dalam ni. Semangat Moltres gamaknya. Kita ada Grabble Minable, kita ada Fire Resistant Glove, kita ada Pionia, kita ada Rockruff tengah main salji, cantik. Kita ada Inkay bawa makanan, seronok. Kita ada Lavesta tengah bersiar di taman bunga ni, cantik. Kita ada Diglett, Furfrou, kita ada Gardevoir Reverse Holo. Ha, Gardevoir yang lepas punya kan, aku tak ingat kan nama dia Gardevoir kan. So ini adalah Gardevoir. Dan kita ada last, kita ada Gallant Rare. So ini je pasangan dia. Ceh. Jom kita buka last pack. So untuk last pack ni, kita ada Galarian Moltres. So kalau tak ada pool bumper dalam ni, kurang redor eh.
So aku tak tahu, aku memang sengaja surutkan dekat langsung, tak nampak. Dan atas tu, so kita sama-sama tak nampak apa yang kad tu warna apa. 1, 2, 3, 4. So kita ada ni apa, psychic energy eh? Eh bukan, dark energy. Kita ada doktor. So korang please jaga diri, jaga SOP dan make sure korang jauh daripada tempat sesak. Kita kes tak makin berkurang ni, nampak gaya. Tapi macam mana pun life must go on. Kita kena jaga diri. So korang make sure jaga diri daripada COVID ni. Okay, Haunter. Kita ada Clara. Kita ada Spiel. Kita ada Cast Form. Oh, maksudnya kita ada dua trainer tadi, Clara dengan Doktor. Kita ada Cast Form, Sunny Form. Kita ada Heracross yang sangat awesome tu. Kita ada Rods. Kita ada Quillfish. Lastly, kita ada Reboot River Solo. Reboot. Okay, dan lastly kita ada Gola Rest sahaja. So, itu je guys. Tak ada pool pun. Pool kita adalah Cobalion sahaja. So, macam mana guys? Itulah, aku tak adalah macam aim tinggi sangat untuk Chilling Rain ni. Sebab, yelah kita tahu dia random. Sama je pack mana-mana pun random. So, kalau kata untuk beli setakat korang macam ada aim untuk dapatkan something daripada pack blister ni, okey je. Kalau macam korang nak coin ni kan, macam aku suka design coin ni sebenarnya. Dia secara tak langsung lah, macam aku ada banyak coin dah aku simpan, adalah dalam 5-6 coin macam tu. So pelbagai coin ni, mungkin satu hari aku boleh buat frame untuk coin dia kan. So ini adalah coin Rayquaza. Dan ini adalah tadi Snorlax Holo. So cantik je Snorlax Holo. So aku akan simpan ni sebab aku suka dia punya artwork pun cantik. Nice. Okay guys, itu sahaja untuk video kali ini. Dan korang jangan lupa like, subscribe dan komen kat aku punya channel. Dan jangan lupa, bila aku dah 500 subscriber nanti, aku nak bagi korang giveaway. So jangan lupa join. Terima kasih. PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさす。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前んち行くからね。